Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CM Rider, channelnya Wong Deso. Aduh, Wong Deso lagi lah. Emang iya aku Wong Deso, tenan aku Wong Deso quattro asli. Nah, jadi di video ini aku pengen ngomongin tentang motovlogger yang make moge dan mocil. Kayak gua ini termasuk mocil ini, Mas. Ya entah itu matic, bebek atau apalah itu. Banyak banget dari temen-temen kalau mau make mocil untuk kegiatan motovlogging gitu kan, itu suka minder ya. Iya jujur minder. Tapi beda kayak yang udah pakai moge-moge gitu, pasti lebih pede, lebih banyak subscriber dan menjamin channelnya itu bakalan sukses. Beda sama yang pakai mocil. Itu kata gua, kalau berpikir kayak gitu itu salah besar, men. Bener. Kalau menurut gua, entah itu motor gede ataupun motor kecil, pakai sepeda sekalipun ya. Jadi ya kalau kata gua sih, kalau menurut gua sih ya tergantung kontennya juga, penyampaiannya gimana. Bukan cuman dari motornya aja, tergantung sih. Tergantung isi kontennya, cara penyampaiannya gitu-gitu sih. Jadi moge nggak ngejamin channelnya bakal sukses. Terus kemudian kalau kita itu pakai mocil, ya contohnya ya kayak gua gitu kan, nggak menutup kemungkinan channel kita bakalan sukses kalau konten kita itu bener-bener menarik, penyampaiannya enak. Ya entah itu bermanfaat ataupun menghibur lah, yang bikin orang itu betah nonton lah, itu pastinya justru itu yang bakalan sukses. Bukan dari motornya, tapi dari penyampaiannya, dari isi kontennya gitu. Jadi menurut gua, meskipun kita pakai motor kecil atau mocil itu, jangan minder ya. Tetap semangat, tetap bikin konten-konten yang menarik dan bisa bermanfaat ataupun menghibur banyak orang. Pede aja udahlah. Ya, yang penting yakin lah. Mungkin video ini cukup sampai sini aja. Semoga bisa ngasih motivasi buat kalian semua dan buat gua sendiri ya. Bisa memperbaiki konten-konten kita kedepannya juga. Gue sendiri juga masih belajar sih sebenarnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-teman supaya lebih banyak teman-teman yang tahu dan tentunya mereka lebih nggak minder lagi gitu. Terima kasih sudah menonton sampai habis video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.